الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, saudara pengacara majlis yang dihormati Tuan Al-Fadil Tuan Mudir Sekolah Seri Radatul Jannah Kampung Air Putih, yang dihormati Ketua Balai Polis di sini, seterusnya Muslimin dan Muslimat, adik-adik pelajar-pelajar yang belajar di Seri Radatul Jannah dan pelajar-pelajar di luar sana yang datang berkumpul pada malam ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila Raudatul Jannah. Ini kita ni Raudatul Jannah kita ni, iaitu taman-taman syurga. Bukan sekadar sekolah taman syurga, majlis ni pun Raudatul Jannah juga. Taman-taman syurga yang ada bersepah-sepah di atas muka bumi. Orang kalau pergi ke Madinah buat umrah, buat haji, orang berebut-rebut nak masuk dalam Masjidin Nabawi di Madinah itu, dan berebut-rebut nak duduk dalam raudah. Sebab Nabi sebut, dia antara mimbarku dengan rumahku raudatun min riyadil jannah. Ma baina mimbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku, kata Nabi, adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Orang pun berebut, berlari, bergasak-gasak nak masuk dalam taman syurga, dalam masjid Rasulullah. Tapi dia lupa, bila balik Malaysia, bila balik Kulim, dia tak datang majlis ilmu. Sedangkan majlis ilmu itu juga adalah taman-taman syurga yang bersepah-sepah atas muka bumi. Dan pada ini kita tempatkan diri kita berada dalam taman syurga. Siapa nak masuk syurga angkat tangan. Alhamdulillah. Sekali lagi Muslimat, siapa nak masuk syurga angkat tangan. Sebab malaikat tengah mencatik ni, hak tak angkat tu malaikat kata no way. Alhamdulillah, ramai nak masuk syurga. Siapa-siapa nak masuk syurga pada hari akhirat, biasa-biasa kalau kakinya melangkah ke taman-taman syurga yang ada di muka bumi. Dan pada malam ini kita buat di sini, bawa khemah ini, termasuklah penjual-penjual, peniaga-peniaga kat belakang, ya, join sama sambil-sambil berjual, sambil-sambil telinga kita mendengar, ya, butiran-butiran mutiara yang bakal diluahkan oleh kedua-dua ahli panel kita pada malam ini. Tajuk forum kita pada malam ini, tuan-tuan, iaitu keindahan Islam. Di mana indahnya Islam? Di mana manisnya Islam? Di mana cantiknya Islam? Di mana comelnya Islam? Hari ini orang tak tahu di mana comelnya Islam. Sampai orang malu nak beritahu, I am Muslim. Sampai orang malu, ada orang malu nak makan dengan tangan. Sebab keliling semua makan dengan garpu, makan dengan sudu air. Kalau air makan dengan tangan, malulah air. Nampak macam kampung. Sedangkan Nabi SAW sunnahnya makan dengan tangan kanan, kan? Subhanallah. Itu contoh. Ada orang malu nak tutup aurat sebab nanti nampak macam kolot kalau tutup aurat. Saya kena free hair, kena warna-warnakan sikit rambut. Macam Mak Saleh. Padahal dia sepatutnya bangga. Ini Islam. Ini adalah anutan saya, agama saya. Saya akan pertahankan sampai saya mati. Allah, tuan-tuan, kita nak malu buat apa kita Islam? Kita malu sebab kadang-kadang kita tak tahu di mana indahnya Islam. Pada malam ini bukan saya bercakap, tuan-tuan dan puan-puan. Yang bercakap ialah kita telah undang dua orang selebriti.
ustaz selebriti. Mereka ini setara dengan artis, malah lebih tinggi dari artis lagi. Walaupun mereka rendah dua orang itu. Siapakah sebelah kiri saya? Yang di sebelah kiri saya yang berbaju hijau. Kita berbeza color pada malam ini. Ia melambangkan bahawa itulah masyarakat majmuk di Malaysia. Ya? Dengan kepelbagaian bayu. Sebelah kiri saya baju hijau. Siapa tak kenal? Asyik-asyik muka je keluar TV tuan-tuan. Ya? Tengok pada pagi tadi, tanyalah ustaz. Subhanallah. Dia doa minta rezekikan kawan-kawan yang baik, rezekikan kawan-kawan yang soleh, rezekikan isteri-isteri yang solehah untuk dia saja tuan-tuan ya. Orang yang tidak, Ustaz Syed Nur Hisham bin Tuan Padang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Jangak Ustaz. Jangak tu apa Ustaz? Jangak tu dia macam teringin nak kahwin lagi lah gitulah. Di sebelah hujung sana tuan-tuan, alhamdulillah. Ni maha guru ni, bukan tok guru, maha guru. Dia sukat pada jangguknya ya? Lagi panjang jangguk itu maha guru, pendek sikit maha tok guru lah. Saya sekadar jus tok guru ya? Hujung sana Al-Fadil Ustaz Haslin bin Baharim aka Bollywood. Ada aka juga ya, Bollywood. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz sihat sepenuhnya daripada segala penyakit yang dihadapinya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu saya dah perkenalkan panel-panel kita sebagai pembuka tirai pada malam ini. Saya nak tanya yang bagi Ustaz Said dululah ya. Ustaz Said. Ustaz, kalau ustaz tengok, saya tengok dokumentari dalam TV. TV 9, TV Hijrah menceritakan dokumentari orang-orang Islam di mana, di benua Eropah. Hari-hari orang masuk Islam. Di Eropah sana hari-hari orang masuk Islam, dan bilangan Muslim dan Muslimah di Eropah semakin hari semakin meningkat. Subhanallah. Di mana, kenapa mereka masuk Islam? Sebab mereka temui, mereka belajar indahnya Islam, comelnya Islam, manisnya Islam itu. Sebelum ni mereka dengar-dengar je Islam ni ganas, Islam ini ekstremis, Islam ini apa lagi. Tapi bila dia baca buku, dia hayati betul-betul Islam. Subhanallah. Salah satu ustaz, saya nak tanya ustaz. Orang kata Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia. Fitrah manusia apa benda fitrah manusia? Islam itu agama fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap insan lahir dengan fitrah. Islam itu agama fitrah. Di mana keserasiannya ustaz tentang Islam itu agama fitrah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Fauzi Mustafa, dan kekanda saya juga Al-Fadhil Ustaz Haslin, khususnya kepada guru-guru mudir, guru-guru ustaz, ustazah, jawatan kuasa yang bersiap membuat persiapan untuk program kita selama berapa hari ustaz? Selama 3 hari. Dan malam ni, ni malam pertama. Subhanallah, malam pertama yang indah insya-Allah. Dalam malam pertama, malam Jumaat pula, hujan lebat pula. Saya ucapkan tahniah kepada semua, walaupun hujan lebat dia tak baliak ke rumah. Baliak kan? Tak baliak rumah. Betul tak orang Terengganu nak cakap Kedah boleh? Betul. Ustaz selia orang utara. Jangan baliak lah, terus datang bunyi menggeli dengar. Yelah, dia orang tak baliak ustaz walaupun hujan. Saya dah takut pelik jadi keleng bunyi. Tak apalah, nanti kita kena makan nasi kandak dulu baru boleh belajar. Jadi alhamdulillah, kita berada dalam majlis ilmu, dan malam ini adalah program yang pertama. Ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, saya oleh kerana
Saya nampak di hadapan saya ni ramai adik-adik. Adik-adik ni adalah pelajar di sini. Alhamdulillah, indah dengan jubah, dengan serban. Saya teringat bila tengok adik-adik ni, teringat kepada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika wafat Rasulullah umurnya dalam umur 14 tahun. Tapi dia sangat-sangat hebat dalam ilmu Al-Quran. Sehingga dia menjadi rujukan, dia umur belasan tahun dan dia adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada usia remaja dia sangat hebat menguasai ilmu Al-Quran. Adik-adik tahu tak nama sahabat Nabi ni? Boleh teka tak nama siapa sepupu Rasulullah yang hebat dalam ilmu Quran ni? Nama dia apa? Ha? Syak Dudu. Bukan Syak Dudu. Namanya Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ini sangat hebat. Ada dua rahsia. Walaupun dia anak kecil, tapi dia menjadi rujukan para para sahabat Nabi yang dewasa. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab masa jadi khalifah, Sayyidina Umar ada majlis penasihat khalifah. Salah seorang ahli majlis penasihat khalifah Umar Al-Khattab adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika Rasulullah wafat umurnya 14 tahun. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. 14 campur 2 berapa? Adik-adik, 14 campur 2 berapa? 16. 16. Sayyidina Umar jadi khalifah, maknanya umur Ibnu Abbas dalam 17-18 tahun. Pada usia itu Sayyidina Umar yang merupakan khalifah ambil Ibnu Abbas jadi salah seorang penasihat. Majlis penasihat ni orang lain lagi adalah ahli Badar, Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah. Sehingga ada orang tua tanya Sayyidina Umar, "Wahai Umar, ini mesyuarat penasihat ketua negara. Kenapa ada budak kecil ni Ibnu Abbas jadi penasihat khalifah? Umurnya adalah umur anak-anak kami, budak lagi ni." Lalu Sayyidina Umar pun tanya ahli majlis penasihat. Sayyidina Umar tanya orang tua, "Apa pandangan kamu tentang surah Idza jaa nasrullahi wal fath? Apabila datang kemenangan, pertolongan Allah dan pembukaan kota. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kamu akan melihat manusia masuk ke agama Islam. Sayyidina Umar tanya ahli mesyuarat tadi, "Apa pandangan kamu semua tentang ayat ni?" Yang tua-tua kata, "Pertolongan Allah pasti akan datang." Yang tua kata, "Kemenangan akan jadi milik Islam." Yang tua-tua kata, "Bila Islam menang, orang akan ramai masuk Islam." Lalu Sayyidina Umar tanya Ibnu Abbas, "Wahai budak, wahai Ibnu Abbas, apa yang kamu faham dari ayat ini?" Ibnu Abbas kata, "Yang saya faham ayat idza jaa nasrullah, bila datang pertolongan Allah, kemenangan Islam, orang masuk Islam ramai. Yang saya faham ialah ajal Rasulullah semakin hampir." Orang putih kata, "Mission accomplished." Selesai dah misi, Islam menang, ramai dah masuk Islam. Itu makna Rasulullah dah hampir nak wafat. Kata Sayyidina Umar, "Inilah yang aku juga faham." Maknanya walaupun budak, dia sangat faham dan menguasai Al-Quran. Saya bila saya nampak ramai adik-adik malam ni, saya nak sebut bagi tahu adik-adik yang belajar di tahfiz ini, ada dua rahsia besar sebab apa Ibnu Abbas ni jadi hebat. Ibu-ibu, ayah-ayah pun kena tahu dua rahsia ni supaya anak kita boleh mencontohi Ibnu Abbas. Yang pertama adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Doa ketika Ibnu Abbas masih kecil,
Rasulullah mendoakannya. Jadi malam ni saya nak kongsi doa tu, nak ajak adik-adik amal doa ini, boleh tak? Dan saya juga nak ajak ibu-ibu, ayah-ayah, doakan doa Rasulullah ini pada anak-anak kita. Kita dapat cucu baru, kita dapat baby baru, baca doa ni. Sebab Rasulullah baca doa inilah kepada Ibnu Abbas, yang menyebabkan Ibnu Abbas jadi anak yang hebat walaupun pada usia remaja. Okey, sekarang kita nak baca doa yang Rasulullah baca doa ni. Saya baca, boleh ikut? Boleh? Belakang boleh dengar suara saya? Oh, alhamdulillah. Okey, kita baca dulu apa benda doa dia? Allah, Allahumma barik lana. Itu doa makan. Faqala, okey. Ikut. Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Boleh ingat tak? Sekali lagi. Kalau boleh, ibu-ibu, ayah-ayah kat belakang pun sama-sama kita baca. Ini doa Nabi kepada Ibnu Abbas sejak kecil, dan menyebabkan dia ni budak pun dia dah mahir ilmu Quran. Sekali lagi. Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu at-ta'wil. Ustaz nak dengar suara adik-adik ni saja. Ibu ayah jangan baca eh. Saya nak dengar suara adik-adik sekali. Kuat, boleh adik-adik? Boleh. Biar berpusing kipas kat atas tu, boleh? Boleh. Kipas musim dah ustaz. Biar berhenti kipas yang musim tu, boleh? Okey, adik-adik saja cuba ikut ustaz. Cumanya doa tadi Allahumma faqihhu, ya Allah ajarkan kepadanya, nya budak ni Ibnu Abbas. Jadi malam ni kita tukar dhamir. Allahumma faqih, saya apa saya? Okey okey okey. Allahumma faqihku. Ai ikut juga. Ikut ustaz bahaya. Wa'allimku. Okey, kita tukar dhamir. Sebab Nabi doa Allahumma faqihhu, ya Allah bagilah budak ni dia pandai Quran. Jadi kita tukar Allahumma faqihna, ya Allah ajarlah kami Quran. Okey, sekali lagi. Allahumma faqihna fid-din wa'allimna at-ta'wil. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Maksudnya Allahumma faqihna, ya Allah berilah faham pada kami fid-din, dalam agama. Kita ibu, kita ayah baca doa ini niat ahli keluarga kita. Ambil keberkatan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ibnu Abbas. Tadi saya dah dengar suara adik-adik. Sekarang last, adik-adik diam. Kita nak dengar yang selain daripada adik-adik. Boleh? Boleh. Adik-adik juga jawab boleh. Okey, ibu ayah, sama-sama kita doa sekali. Ikut saya. Allahumma. Halusnya suara ibu ayah. Adik-adik kat depan, kita dengar suara orang belakang saja. Kita jangan baca. Boleh adik-adik? Okey, jadi adik-adik diam. Kita nak dengar yang belakang sahaja. Tadi suara adik-adik kita kuat. Kita dengar yang belakang. Allahumma faqihna fid-din wa'allimna ta'wil. Ini rahsia doa yang Nabi baca kepada Ibnu Abbas. Amalkanlah. Moga-moga anak-anak kita, ahli keluarga kita jadi orang yang faham agama.
Allahumma faqqihhu fid-din, Allahumma faqqihna fid-din. Ya Allah, beri faham pada kami dalam agama. Wa'allimna ta'wi, dan ajar pada kami ilmu-ilmu Quran. Tadi adik-adik, ustaz sebut tadi Ibnu Abbas ada berapa sebab dia jadi pandai Quran? Ada berapa? Dua. Yang pertama doa. Yang kedua ialah adab dengan guru. Ibnu Abbas seorang yang sangat-sangat menjaga adab di dalam menuntut ilmu. Sehingga suatu bila Rasulullah dah wafat, Ibnu Abbas pergi belajar dengan sahabat-sahabat Nabi yang dah tua. Suatu hari Ibnu Abbas pergi ke, dia dengar ada seorang sahabat yang ada satu hadis, pernah dengar hadis Nabi. Dia pergi ke rumah sahabat tadi tengah hari. Tok guru tidur tengah hari dekat nak Zuhur. Tidur yang dekat nak Zuhur ni kita panggil apa? Qailulah. Yang biasa kita buat waktu orang khutbah Jumaat tu. Qailulah. Jadi Tok guru ni tengah tidur. Ibnu Abbas dia tak ganggu Tok guru tidur, ketuk pintu tak. Dia tunggu depan pintu rumah Tok guru sehingga dia pun tertidur. Bila masuk waktu Zuhur, Tok guru tadi siap-siap nak keluar pergi masjid. Buka pintu rumah, Tok guru tadi terlihat Ibnu Abbas tertidur depan pintu rumah dia. Jadi qala ya ibn ammi Rasulillah. Sepupu Rasulullah, kenapa ada kat sini? Walaupun budak, dihormat Ibnu Abbas sebagai sepupu Rasulullah. Ibnu Abbas kata, aku mendengar kamu memiliki satu hadis Rasulullah. Maksudnya kamu pernah dengar hadis Nabi. Aku datang nak belajar direct dari kamu. Tapi aku datang tadi, kamu tengah hari, kamu tengah rehat, tidur. Aku tak nak ganggu kamu tidur, aku tunggulah di sini. Kata Tok Guru tadi, kamu sepupu Rasulullah, sebab apa tak beritahu aku datanglah hajar kamu. Tak payahlah datang macam ni. Kata Ibnu Abbas, aku yang nak belajar, akulah yang datang cari guru. Adab yang ada pada Ibnu Abbas menjadi rahsia dia seorang yang hebat. Banyak lagi kisah Ibnu Abbas. Jadi bila kita bincang, bila saya tengok adik-adik, saya teringat tentang Ibnu Abbas. Boleh adik-adik contohi Ibnu Abbas? Boleh? Boleh tidak? Nak hafal Quran tak? Nak hafal Quran kenapa? Tak tahulah ustaz, mak suruh datang. Ha? Alhamdulillah. Jadi macam Ustaz Aslim, jadi macam Ustaz Fauzi, jadi macam gugu kita. Boleh? Boleh. Nanti insyaAllah 20 tahun, 30 tahun akan datang, mungkin kami ni dah tak ada. Adik-adik keluaran Madrasah Sri Raudatul Jannah, inilah pelapis-pelapis pendakwah di bumi Kedah, di bumi Malaysia ni insyaAllah. Amin. Semua yang hadir, apabila kita membicarakan tentang Islam, tentang kemuliaan Islam, tentang keluasan Islam, maka tidak lari kepada kita kena memahami Islam. Tadi kita dengar Ustaz Fauzi sebut bagaimana di negara barat hari ini orang berbondong-bondong masuk Islam. Orang masuk Islam begitu ramai sekarang. Rupanya apa yang berlaku, perancangan musuh nak memburukkan Islam, letupan di situ, letupan di sini, tuduhan demi tuduhan. Akhirnya orang jadi kaji apa Islam ni sebenarnya. Bahkan ada seorang pemberita perempuan Kristian, dia pergi buat laporan berita, dia pergi ke Palestin. Masa dia pergi tu dekat nak masuk bulan Ramadan. Bila penerbangan dia balik ke Eropah, kebetulan ada sekatan-sekatan jalan. Akhirnya pemberita perempuan ini terlepas flight, terlepas penerbangan dia nak balik ke negara dia. Akhirnya dia kata, aku terlepas penerbangan, alang-alang terlepas. Kebetulan orang Islam di Palestin nak masuk bulan puasa, maka aku nak ambil kesempatan tengok suasana bulan puasa di Palestin. Dan dia ada sebuah rumah dia jumpa, rumah yang dah roboh, kesan runtuhan, kena letup. Dia pun tengok di rumah itu ada seorang perempuan, makcik tua dengan anak-anak kecil.
Masa dia pergi tu dekat nak maghrib, sedang siapkan makanan untuk berbuka puasa. Dia tanya mana suami, mana anak-anak yang lain. Makcik ni kata, suamiku dan anak-anakku yang lelaki dah mati berhadapan dengan tentera Israel, tinggal yang kecil-kecil ni sahaja. Pemberita Kristian tadi tanya, kamu buat apa sekarang? Kami sedang siapkan juadah berbuka puasa. Lalu pemberita tu tanya makcik ni, kenapa kamu orang Islam berpuasa? Bayangkan dalam rumah yang separuh roboh, makanan tak berapa ada. Makcik tadi jawab kepada pemberita, kami berpuasa kerana kami nak rasai bagaimana susahnya rasa orang susah yang tak cukup makanan. Allahu Akbar. Rumah dia separuh runtuh, dia makanan tak berapa ada. Dia kata, kami puasa supaya kami dapat rasai bagaimana orang susah, orang yang tak cukup makanan rasa. Sebab tu kami puasa. Menyebabkan jawapan makcik ini menjadi turning point, menjadi sebab pemberita tadi mendapat hidayah. Dan akhirnya Alhamdulillah dia rasa tersentak dengan jawapan itu. Dia kata, this is the truth, inilah agama, ajaran yang hebat, yang benar, tidak mementingkan diri sendiri, nak rasa bagaimana susahnya orang rasa. Dan akhirnya dia masuk Islam. Tahun lepas dia datang ke Malaysia, dia di interview di TV, salah satu channel TV di Malaysia ni. Keindahan Islam, orang kaji dia akan jumpa. Cuma yang selalu jadi masalah, problem, orang Islam sendiri yang tidak bersungguh orang Islam sendiri yang tidak bersungguh untuk mempelajari Islam. Jadi Alhamdulillah kita melihat usaha yang dibuat ini, diwujudkan madrasah, dibuat pengajian-pengajian, Masya Allah anak-anak hafal Quran, mendalami ilmu agama. Ini satu usaha yang sangat baik, menambahkan kefahaman masyarakat, generasi dari awal, dari kecil. Mungkin ada di kalangan kita yang tak sempat nak hafal Quran, kita menyumbang keuangan, kita menyumbang tenaga, kita menyumbang idea bagi membantu. Dan beruntunglah masyarakat sekitar makhat-makhat sebegini, dia akan dapat tempias keberkatan. Bila orang hafal Quran, bila orang belajar agama, mendapat tempias keberkatan insya-Allah. Moga usaha yang dilakukan ini terus berkembang, dan masyarakat masing-masing kita fikirlah apa yang saham yang aku mampu bantu untuk sama-sama menghidupkan agama Allah ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Said, sampai terbatuk-batuk semangatnya tuan-tuan berinteraksi dengan adik-adik. Okey adik-adik semua, takbir. 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 Alhamdulillah, semangat lagi. Kita akan teruskan forum kita. Ni baru masuk pusingan pertama. Kita ada 37 pusingan pada malam ini. Boleh? Sampai pukul 1 pagi. Sanggup? Sanggup? Alhamdulillah, Ustaz tak sanggup. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi dengan Ustaz Haslin Bollywood. Dia tak menyanyi Bollywood, tapi kalau adik-adik minta dia boleh menyanyilah pada malam ni. Tapi nak beritahu tadi tuan-tuan, ramai wartawan yang bukan Islam masuk Islam sebab melihat keindahan Islam. Adik-adik, tuan-tuan tahu tak, di Amerika Syarikat, veteran-veteran perang di luar yang dihantar ke Afghanistan, yang dihantar ke Iraq, yang dihantar ke seluruh negara Islam, bila balik ke Amerika, setiap hari veteran perang ini lebih kurang 20 orang akan bunuh diri. Balik perang, pergi perang negara Arab, balik ke Amerika, bila bersara, mereka trauma, mereka jadi gila, 20 orang setiap hari bunuh diri. Islam tak ada yang bunuh diri. Ya, orang bukan Islam yang bunuh diri. Sebab sebab apa, kita tengok Ustaz Aslin jawab tuan-tuan. Saya tanya Ustaz Aslin ya. Ustaz, kita tengok dalam surah Al-Maidah. Allah Taala sebut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku sempurnakan nikmatku ke atas kamu, dan aku reda Islam sebagai pegangan
agama dan hidup dalam hidup kamu. Saya tanya Ustaz Selina, ya? Islam ni dia sarat dengan peraturan. Islam dia padat dengan adab. Islam ni dia tak biar penganutnya buat sendiri, reka-reka sendiri tak. Dia ada peraturan. Sampai Z. Sampai nak buang air kencing pun ada adab. Apa adab buang air kecil? Duduk. Oh, bukan berdiri, duduk. Lagi? Adab kencing apa dia? Duduk lagi? Duduk dulu, seluar tak buka lagi? Tutup pintu. Ah, bagus, tutup pintu. Masuk toilet, tutup pintu. Lepas tu? Duduk. Seluar? Buka seluar. Lepas tu? Bagi kat siapa seluar tu? Kencing dulu ke buka seluar dulu? Ha. Kencing dulu ke buka seluar dulu? Buka seluar dulu. Okey. Bak kencing-kencing ni kita minta Ustaz Aslilah cerita. Dan adab-adab lain. Nak beritanya, cantik Islam. Barangkali kita takkan jumpa dalam agama lain. Sampai Z. Penuh dengan adab. Silakan Abang Lim kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Makasih moderator Al-Fadhil Ustaz Fauzi Mustafa, rakan gandingan panel Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham, khususnya yang dikasihi sahabat saya Ustaz Muhammad Bakri Yahya selaku pengurusi merangkap mudir Sekolah Rendah Islam Raudatul Jannah, barisan guru-guru, barisan kepimpinan pelajar, barisan kepimpinan masyarakat, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Bunyi cengkerik pun dah banyak dah. Dia pun ceramah juga. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah pada malam ini dapat kita berada di tempat yang baik ini, tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang diberkati oleh Allah, dan nama pun cantik, bubuhnya Raudatul Jannah. Sedangkan kalau tak buh Raudatul Jannah ni pun memang dah Raudatul Jannah. Jadi dia jadi macam takkid, ya, iaitu Raudatul Jannah, letak nama Raudatul Jannah iaitu taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi bila Ustaz Fauzi baca ayat tadi, nak beritahu tentang kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia panggil dalam bahasa Arabnya mahasinul Islam, keindahan dan kecantikan Islam itu sendiri. Lalu kita kena tanya, Islam yang cantik itu sudah tentulah dipercantikkan oleh seseorang. Islam yang cantik dan indah itu sudah tentu diperelokkan dan dipercantikkan oleh seseorang, yang tidak lain tidak bukan yaitu junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pembawakan
Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada cara berjalan Nabi, sama ada tutur kata Nabi, sama ada kelakuan Nabi, sama ada bicara Nabi, perbuatan Nabi, semuanya itu menterjemahkan atau menggambarkan tentang indahnya Islam. Sebab itulah kalau kita lihat Islam itu indah pada beberapa perkara. Antaranya ialah indahnya Islam pada persoalan akidah, indahnya Islam pada persoalan ibadah ataupun syariah, dan indahnya Islam itu terletak pada keindahannya namanya akhlak. Dan ketiga-tiga ini dikombinasikan, dikombine, disatukan, maka tertegaklah Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Tertegaklah Islam itu yang memang tinggi, yang tidak boleh ada yang lain mengatakan dia lebih tinggi daripada Islam. Sebab itu cabaran nak me'i'la'kan kalimah Allah yang maha mulia ini, iaitu Islam itu, ia menjadi satu benda yang cukup besar, yang cukup berat dan membebankan, sehingga akan diamanahkan kepada gunung ganang, bukit bukau dan sebagainya, semuanya tolak. Tetapi manusia yang sanggup memikulnya untuk melaksanakan apa yang ditutup perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya indahnya Islam ialah pada agama itu sendiri, yang kedua pada yang berada dalam Islam ataupun orang Islam itu sendiri. Indahnya Islam menyebabkan orang minat Islam kerana indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar ketampanan, bukan sekadar kepada kekuatan, bukan sekadar kepada kecerdikan, tetapi apa yang dibawa dari sudut moral, nilai, etika, akhlak dan yang seerti dengannya. Akhirnya Nabi menterjemahkan Islam itu, orang semua pakat masuk Islam. Macam mana Ustaz Syed Noisyan sebut tadi, pemberita boleh masuk Islam sebab orang miskin tadi menggunakan kalimah apa dia, iaitu kami nak rasa bagaimana perasaan orang yang tidak ada makanan. Maknanya apa dia, tuan-tuan sekalian, dia menterjemahkan ibadat itu dengan kehidupan dia. Kenapa Nabi SAW tiap-tiap malam semayang malam bengkak dahi, bengkak kaki dan sebagainya, teriak tiap-tiap malam, sehinggakan Aisyah beritahu dan tanya kepada Nabi, dah tahu dah dosa awak, dosa kamu ya Rasulullah diampunkan, yang telah lalu dan akan datang, buat apa semayang teruk-teruk? Lalu Nabi kata kepada dia, tak lain tak bukan nak diterjemahkan bahwasanya indahnya Islam itu dari sudut Nabi balas balik atas nama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia? Allazi an'amahu bil Islam, yang beri nikmat yang paling hebat ke atas Nabi, iaitu Islam, dan dipimpin Islam itu untuk dibawa oleh Nabi kepada seluruh umat manusia daripada zaman Nabi lagi, sehinggalah risalah ini disambung oleh para ulama warasatul anbiya, sampailah contoh dia Sri apa nama Ratu Jannah ini, tak lain tak bukan di kalangan orang-orang alim juga yang menubuh, yang mengasaskan benda ini. Tujuan sebagai apa? Untuk nak jadikan anak-anak kita ini indah dengan Islam dan tidak mengendahkan tentang keindahan Islam itu sendiri. Ini asas yang paling utama sekali. Patutlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa benda? Sebab itu ada ulama sebut dia kata Islam ini asalnya cantik tapi jadi tak cantik kerana perangai orang Islam yang tak cantik.
Islam ni cantik, tapi orang pandang dia jadi tak cantik kerana perangai orang Islam yang tak cantik. Ibu-ibu ingat tak dari saya baca tentang Fathu Mekah, kan? Surah apa An-Nasr ini, Izaja tadi itu, kita tengok bila Nabi masuk ke Mekah, orang-orang kafir Quraisy depa pekat lari habis. Depa lari pi mana? Depa lari pi mana? Lari pi mana? Bukan pi Kulimatak. Depi mana? Dia pergi berlindung di rumah Abu Sufyan. Lalu sahabat datang jumpa Nabi, "Wahai Rasulullah, kami dapati orang-orang Quraisy kufar berselindung di rumah Abu Sufyan. Apakah yang perlu kita lakukan kepada mereka?" Nabi kata apa dia? "Biarkan mereka." Beritahu dekat dia orang, apabila mereka yang ingin selamatkan daripada kita, berlindunglah di rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan terkejut. Abu Sufyan terkejut. "Ai, seteruk-teruk aku lawan dia, siapa-siapa berlindung rumah aku ni semua selamat." Dalam bahasa mudahnya, Abu Sufyan dan geng-geng dia ramai-ramai pakat masuk Islam, masuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia? Karena diterjemahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada sifat pendendam, pemarah. Bagaimana Al-Quran sebutkan antara ialah al-kadhimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Satu contoh. Iaitu antara dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat bila sebut Islam tu cantik tetapi tak dipandang cantik oleh manusia yang lain kerana orang Islam sendiri tak cantik. Ini tentang Nabi. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Once upon a time, tengok, datang seorang sahabat yang tak makan apa lagi pagi, datang jumpa Rasulullah. "Ya Rasulullah, sejak pagi lagi aku belum sarapan pagi. Andai ada di rumahmu apa-apa makanan padaku, kau berikan." Dia tak nyanyi gitulah. Kan gila pula, dah lapar menyanyi pula. "Ya Rasulullah, sejak pagi lagi ku belum sarapan pagi. Andai ada di rumahmu makanan padaku, kau beri." Apa kata Nabi? "Di rumah saya pun tak ada makanan. Kalau nak makanan kejap, ayuh ikut saya pergi jumpa kawan-kawan mana-mana yang ada makanan. Kita minta. Kalau ada, awak makan." Nabi berjalan dengan sahabat. Bawa sifat Nabi. Sampai satu grup sahabat-sahabat duk sembang lebih kuranglah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam ya Rasulullah. Nampaknya macam ada masalah lah tuan." Kan? Bunyi macam Naruto Shippuden. "Aku tidak ada apa masalah, tetapi kawan kita sejak pagi tadi belum makan-makan apa-apa lagi. Kalau sesiapa ada makanan di rumah mereka, berilah pada dia." Sahabat ni tak tanya lagi rumah ada makanan tak ada makan. Dia angkat tangan. "Saya ya anak ya Rasulullah, makan ada rumah." Dia belum tahu ada ke tidak. Nabi kata, "Awak ikut dia." "Terima kasih ya Rasulullah." Ikut sampai rumah. "Assalamualaikum sayang." "Waalaikumsalam abang. Ada tak apa-apa makanan di rumah kita? Ada tak apa makanan rumah kita? Ini tetamu Nabi. Ini tetamu Nabi. Nak bagi makan ke dia, dia tak makan lagi." Apa bini dia jawab? Ibu-ibu belakang, saya tengok makcik-makcik jauh sangat. Apa yang dijawab oleh isteri sahabat tadi? "Abang, di rumah kita pun tiada makanan. Yang ada hanya makananlah anak kita. Alahailah abang."
apa pun tiada. Makanan di rumah kita melainkan makanan lah baby kita. Tengok, illa qutus sabi au qutus sibyan, yang ada hanyalah makanan bijirin baby je. Apa kata suami dia? Sayang, awak tidurkan anak kita sampai lena, awak ambil makanan baby, awak masak juga, bagi sahabat ni makan. Subhanallah. Tu ayat turun tu, walaukan Nabi apa? Khasasah wa may yuqa syarf sidda, ayat tu kan? Wa yusiruna ala anfusihim, kan? Walaukan bihim khasasah. Kesan apa dia? Walaupun dia orang susah, tapi dia orang sanggup susah lebih daripada kawan mereka yang susah. Itu yang Palestin diri tu. Sanggup suruh bini dia tidur anak dia, masak makanan baby. Alah, kalau kita nester budak-budak tu, ha, bagi makan, nak cerita apa dia? Besok Allah beritahu kat dia, turun ayat kerana perbuatan baik dan mulia kamu sama isteri. Sebab tu tuan-tuan muslimin, contoh banyak benda lah nak terhindar Islam ni. Ya. Sebab tu dalam sebuah hadis disebut, likulli dinin khuluqa, likulli dinin khuluqa, wa khuluqul islami alhaya'u. Setiap agama ada akhlak. Akhlak bagi Islam apa dia? Malu. Malu kriteria dalam akhlak perangai manusia. Tengok contoh dia. Ya, sebab tu Nabi dimaki hamun. Nabi tak jadi masalah dalam hidup Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi itu dalam bahasa mudah, al-afin an-nas al-kazimin al-ghais, pemaaf dan sabar, tahan marah. Akhir apa jadi? Orang masuk Islam, orang Badawi kencin dalam masjid, time Nabi khutbah, puak-puak lain nak katok dah, eh dia kata menatang mat Badawi ni tu dia, duk main kencin pula dalam masjid, menatang jadah sungguh. Atau kalau belah-belah sik banggu dalam sebagainya bunyi. Ha. Pakai-pakai nak ketok ni Badui ni, Nabi kata da'uhu da'uhu. Tinggal tinggal, jangan ketok dia. Kalau hangpa ketok dia kencin mai kata. Natang tu je ni nyulok keluar. Dia kencin, ketok dia melawin kata, kencin pi sana pi sini. Biar turun buah kangkang sudah. Lah. Nabi tak kata apa. Tengah Nabi khutbah, datang seorang Badawi. Ya Rasulullah, khutbah berjela-jela. Nuh kampung kami bulan-bulan, dah berapa bulan dah. Tak datang hujan. Doa lah pergi kami semua. Nabi doa atas mimbar tu khutbah. Hujan turun tak berhenti. Demai pula minggu depan. Ya Rasulullah, mu doa nak tapa sampai boh rumah aku. Mu doa nak tapa sampai banjir rumah aku. Stop, stop. Stop loss. Nampak tak? Oh, contoh dia lah. Berhenti. Nabi doa, berhenti. Nak contoh apa dia? Nabi ni dia tak pandang langsung, tak ambil hati langsung. Orang maki hamun pun dia don't care je. Kenapa dia? Indahnya Nabi kerana indahnya Islam. Oh, ini contoh. Tuan-tuan. Ya. Ni adik-adik. Macam mana nak belajar pandai? Ambil biskut kawan sebelah. Oh. Dedek. Ha. Dah faham ke dak ni? Ha? Dia kawan-kawan mak dia mari sekolah ni, mak dia bawa 2-3 buku plastik. Dah ada biskut. Ada roti azan, roti zarina, tak ada dah dulu lama rakin ni. Bawa biskut munci, bawa biskut, bawa macam-macam lah. Kemudian kita duduk berhati ke atas tikat tengok. Oh, banyak sedap ni. Ha. Kawan tu pergi mana? Pergi mandi, dia buka loka kawan tu, dia pedih, dia sentai tengah tung. Dengan tudung-tudung tung pun tak ada ke mana dia belum perut. Pasal apa? Dek, kita tak dapat keindahan dalam hidup beragama. Dia kena ingat.
Ini contoh nak berita dalam bab-bab indah ni. Ustaz Budi, Ustaz Syed, memanglah panjang berjala nak sembang. Cuma ayat yang saya baca tadi ni tak lain tak bukan ialah untuk nak beritahu dekat kita Islam itu indah bila dipertingkatkan hidup secara berjamaah. Islam itu nampak indah bila kita ada satu komuniti masyarakat yang hidup daripada hidup yang saling tolong menolong antara satu sama lain. Pasal apa tu? Dak dia punya kaki tu tenggelam. Okey ke dek? Tak apa, tak apa, besok besok. Masjid-masjid belakang okey ke? Masjid-masjid dengar tak dengar? Ku baliang lah. Apa teruk dia kata kuliak. Dia baru ni kempen dalam apa YouTube, dalam apa video klip tu. Jom sama ke kuliak. Ada kau hajar orang kota ni. Kuliak baliak. Saya jadi pelik dia sebut benda tu. B-A-B-A L-I-K-L-I baliak. Kalau P-I-P-A L-I-K-L-I. Haa. Baik katok lah baik sekali dia. Kulim, kulim ha. Ni bukan sini sebut kuliak. Kulim. Kuliak tu dekat Besut. Dia pun belagak tu, dia pun kedah orang. Orang Terengganu ada dua ni. Satu Besut, satu Besuak. Besuak. Ha. So tuan-tuan sekalian, kalau nak cerita bab indah ni banyak boleh dikongsikan insya-Allah. Tapi saya nak bagi tahu Islam itu sampai sekarang kenapa dia? Bil majmu'ah. Dengan berkumpulan. Hello, Islam sampai semenanjung dengan apa? Oh, kalau cek sejarah balik, bukan seorang. Islam sampai Melaka bukan seorang. Yang buat main siapa? Businessman, businessman, ahli-ahli perniagaan. Apa buat? Sejarah beritahu dia orang bila berniaga sampai puak-puak Arab ni yang berniaga waktu itu dicampur dengan golongan-golongan yang lain yang Islam ini buat apa? Yang pertama, peniaga-peniaga Islam dia jujur, orang perhati, orang perhati. Yang kedua, bila dia berniaga dia lebihkan timbangan, sama ada dia kata ini sedekah, yang kedua ini adalah hadiah. Orang perhati. So awak ni agama apa eh? Kami ni Islam. Boleh tak ajar tentang Islam macam mana? Kami nak ambil tahu lah, bukan nak masuk, cuma nak ambil tahu dulu. Lambat laun apa jadi? Ramai pedagang-pedagang sama ada daripada Cina waktu itu pun dan juga negeri lain, mereka berminat dengan Islam tu. Kenapa dia? Islam itu indah kerana bermasyarakat. Ni nak buat sekolah ni, nak buat sekolah ni, kalau Ustaz Bakri buat seorang-seorang pakai spender di tengah jalan tu, tolong, mau hidup pun susah, mati pun susah. Ha tu, bayangkan Ustaz Bakri pakai seluar spender duduk tengah-tengah jalan tu, bukan junjung, tuntung tu. Kalau dia seorang tobat tak lepas. Saya bukan cakap banyak Ustaz Bakri, anak bukan buat seorang tobat tak lepas. Bukan senang nak buat sekolah besar-besar. Kenapa dia? Bro, relax bro. Kesoh pun tidak. Ha. So nak beritahu apa dia? Tuan-tuan sekalian, cuba tengok. Atas nama tertegaknya sebuah negara ini pun, di atas nama siapa? Nama orang ramai. Iya. Sebab tu saya nama dengan sifat dia orang nampak something debe orang Kelate. Apa kata debe tak? Orang debe. Dia nampak dah bila dia jadi khalifah, dia naik di atas mimbar atau tempat yang tinggi sikit, dia pegang apa? Dia pegang pedang aja. Ha. Ah, dia kata omak buat dah, mampus bah ni. Dia pula jadi presiden. Contohlah kan. Dia kata apa? Wahai orang beriman, kalau sesuatu yang aku buat baik itu, fa'ainuni,
tolong aku. Kalau nampak benda-benda yang baik, saya nombor daripada dia, tolong aku. Kalaulah kamu nampak aku tak buat baik, kamu ambillah pedang letak kat leher aku. Antara kata-kata beliau nak beritahu apa dia, hebatnya dia. Kenapa dia? Kerana majmu'ah, kerana pertolongan masyarakat di antara satu sama lain. Sebab itu kalau kita lihat Allah SWT pun sebut dalam Al-Quran, iaitu dia kata وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. سورة الأنفال ayat yang ke-73. Apa kata Allah? Dan orang-orang kafir, orang kafir, ha, itu betul, ha, kafir pasir pasir, ha, ya, orang-orang kafir, kata Allah, mereka ini saling tolong menolong di antara satu sama lain. Allah kata apa dia? Jika kamu tidak saling bertolong-tolongan di antara satu sama lain, wahai orang-orang beriman, apa kata Allah? Nescaya akan berlakulah fitnah di muka bumi dan kekacauan yang amat besar. Oh, ni tuan-tuan kesenang nak pacak apa nama ni, kipas angin, nak pacak bendera, nak pacak apa nama ni, bendera pula pergi apa nama, kemah ni, nak buat pentas ni, nak sewa itu ni, atas kerana apa dia? Indahnya Islam bangun ajak manusia saling tolong menolong. Itu asah dia. Suami isteri, makcik dengan pakcik, nak bahagia rumah tangga pun kena ada kaedah saling tolong menolong, hormat menghormati, bantu membantu, barulah lahir keluarga, rumahku syurgaku. Betul atau tidak? Ini contoh tuan-tuan sekalian. Jadi insyaAllah buat pusingan pertama, dan kita akan sambung semula pusingan yang kedua jika diberikan masa lagi, insyaAllah. Jangan ke mana-mana, pastikan kita bertemu lagi selepas ini, dan mungkin ada soalan-soalan yang lain untuk bincangkan lagi. Apakah yang dikatakan Islam itu indah, ataupun kena Islam sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih yang bagi Ustaz Haslin bin Baharim atas kupasannya yang berkaitan dengan indahnya Islam, penuh dengan adab-adab dan akhlak-akhlak serta syarat dengan peraturan. Bermula daripada yang kecil-kecil, tandas, buang air, berak, menguap, bersin, tidur, sampailah besar-besar perintah negara, semua dari Islam, tidak tertinggal. Dan untuk makluman tuan-tuan puan-puan, sekarang kita nak lancarkan, nak lancarkan kutipan dana RM2 juta untuk pembangunan sekolah ini, dan juga untuk pembangunan pejabat dan lain-lain kemudahan yang diperlukan untuk membangunkan sekolah Sri Radatul Jannah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mainlah sama-sama kita melancarkan, kita menabung pada malam ini setakat kita mampu, dan kita minta semua petugas-petugas untuk bergerak daripada kerusi ke kerusi, berjumpa sendiri dengan hadirin dan hadirat yang datang pada malam ini. Tuan-tuan duduk di kursi, tuan-tuan jangan bergerak ke mana-mana, biar petugas-petugas yang bawa bakul ke, bawa tempurung ke, bawa periuk ke, pergi jumpa tuan-tuan. Tuan-tuan hulu je, sadaqallahul azim. Kalau boleh dengan beg-beg duit tu letak dalam bakul tu, besok minta dia pulangkan balik ikut alamat IC. Jadi tuan-tuan, itu lebih baik dan lebih afdal. So malam ni sekarang kita lancarkan yang beg warna hijau tu, ialah tu tuan-tuan dan puan-puan tidak rugi, sebab ini saham akhirat. Saham akhirat, kita esok lusa boleh mati, tapi sekolah ni insyaAllah dia berterusan sampailah kiamat. Kalau tidak, siapa-siapa usik dia. Ok,
Kita selusa boleh mati tuan-tuan, ya? Bukan kata selusa, malam ni pun boleh mati. Kita tak tahu bila jangka hayat expired kita. Jadi pada malam ni kita lancarkanlah, ya. Kita pakat-pakat menabung. Kita nak kumpulkan RM2 juta, ya, untuk sekolah ini. Tapi kalau dapat RM2 juta, dapat RM1 juta pun okey dah, ya, pada malam ini sahaja. Ha. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sambil-sambil kita tengok adik-adik kita buat kutipan, tuan-tuan, insyaAllah, ya, kalau boleh yang bagi tadi tu ataupun dah bagi, doa dalam hati pun tak apa. Ya Allah, aku hadiahkan pahala sedekah dan derma ku ini kepada arwah ibu dan ayahku di alam barzah, ya Allah. Tuh niat sampai tu pada mereka, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita boleh panjangkan lagi kepada tok nenek kita pun boleh, sebut nama pun boleh. InsyaAllah tuan-tuan, dia akan bercabang. Bercabang, pahala tu bercabang. Kita pun dapat, yang lain-lain yang kita niat pun dapat, insyaAllah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah masuk ke round yang ke-20 pada malam ni, ya. Satu round dah satu jam. Ini round yang kedua. Satu jam jugalah barangkali. Kita ada 20 round saja. Ini yang round yang ke-20. Okey, Ustaz Said Nur Hisham. Dah lancar. Dah lancar. Okey, belum, belum. Ini last. Ini lancar kutipan dana RM2 juta dulu. InsyaAllah. Malam ni. Okey. Disebut dalam Al-Quran, kita ni hebat sebab Islam tu hebat, tuan-tuan. Sebab itu disebut dalam hadis, Inna Allaha jamilu yuhibbul jamal. Allah tu cantik, Allah tu indah. Artinya kalau Allah tu cantik, Allah tu indah, syariat dia pun cantik dan indah juga. Macam tuan punya syariat, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni pula indahnya Islam ni, tuan-tuan, sebab Islam tak pernah ajar kita buat jahat. Islam ajar kita buat baik je. Tak percaya, tuan-tuan buka Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Khaira ummatin. Sebab apa? Sebab Islam dah ajar. Kita hanya suruh buat baik je. Tapi dalam masa yang sama, kita larang dan cegah orang buat jahat. Kita minta Ustaz Said Nur Hisham kupas. Indahnya Islam, sebab Islam tak pernah suruh kita buat jahat. Hanya buat baik. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fauzi Mustafa. Ya, memang sudah pasti di antara keindahan Islam, bagaimana ayat yang selalu kita dengar, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Islam agama yang sentiasa menyuruh kepada kebaikan. Dan subhanallah, setiap perintah yang ada dalam ajaran Islam semuanya membawa kebaikan pada orang Islam sendiri. Dari solatnya, puasanya, zakatnya, ibadah hajinya, cara makannya, cara duduknya, cara buang airnya, cara berniaganya, cara berpolitiknya, cara bermasyarakatnya, semua membawa kebaikan kepada manusia itu sendiri. Dan kalau kita kaji setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, memang terbukti. Sebagai contohlah, saya ada terbaca baru-baru ni berkait dengan seorang profesor yang dalam bidang pemakanan. Nama profesor ni pelik sikit lah sebab dia orang dari Rusia. Dia pakar dalam bidang pemakanan. Profesor ni sebut manusia ni memang dinasihatkan kepada manusia, terutamanya yang berada di kota-kota besar, supaya menikmati kesihatan yang sempurna dengan cara menahan pemakanan dalam masa 3 hingga 4 minggu dalam setahun. Ini sebagai contohlah perintah Allah. Dia kata perut manusia ni adalah tempat punca banyaknya berlaku penyakit perut. Jadi setiap tahun manusia perlu menahan pemakanan
3 hingga 4 minggu dalam setahun. Subhanallah. Kalau ikut kajian, dia kata begitu dalam ajaran Islam dah lama dah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadat puasa. Dia kata sebab apa? Sebab perut manusia ni dia perlu ada masa rehat. Sebagaimana kita guna kereta, kita guna kereta sampai satu peringkat berapa kilometer tertentu, kita kena servis kereta tersebut, enjin. Maka demikian juga dengan perut manusia. Boleh cakap bab perut orang ni tak? Tak ada masalah kan? Jangan ada yang tolak-tolak lutut pula. Tak ada masalah. Cuma perut manusia ni dia perlu ada masa untuk rehat juga. Sebab itulah bila manusia tidak makan, inilah peluang untuk perut dia memusnahkan sel-sel yang rosak dan ditukar dengan sel yang lain. Dan dia menyah toksinkan yang ada dalam toksin-toksin yang ada dalam perut tadi. Sebab itulah bila kita berpuasa, mulut kita macam mana? Orang puasa, mulut dia ada keluar bau, betul. Bau itu bukan busuk dalam mulut enzim ini saja, tetapi hasil proses penyah toksin, dan dia panggil nyah toksin dalam perut. Balik, ini sekadar satu contoh lah saya nak sebut bagaimana setiap perintah yang ada dalam ajaran Islam ini membawa kebaikan. Tapi kita bukanlah puasa sebab oh ya ke ustaz, kalau gitu kita kena rajin puasalah supaya sehat. Tidak, kita berpuasa kerana itu perintah Allah. Kita berpuasa kerana nak mencapai la'allakum tattaqun. Begitu juga dalam perniagaan. Islam membenarkan orang berniaga. Ni alhamdulillah malam ni ramai sahabat-sahabat kita yang berniaga. Yang datang ramai-ramai malam ni, berapa ramai malam ni? Tak sampai 30,000 orang ni singgahlah beli di meja-meja, di tempat-tempat bus-bus yang sahabat-sahabat kita berniaga. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Larang riba. Ini membawa kebaikan. Sebab riba ni kenapa? Riba ni orang senang bertambah senang, orang susah lagilah dia tertekan dan teraniaya. Membawa kebaikan. Tuan-tuan yang hadir di sini pada malam ini dan sahabat-sahabat yang tengok secara live, kita dalam bab riba ni ada sesetengah kita dia kurang cakna sikit. Allah, Allahu Akbar. Dalam bab riba, dulu Malaysia kecoh apabila timbul isu ada coklat dalam babi. Apa dulu? Kan kecoh sekejap kan? Ada coklat dalam babi. Terbalik itu. Kalau ada coklat dalam babi, makna babi makan coklat. ada babi dalam coklat. Dekat Kulim ni panggil apa? Boleh ke sebut ni? Babi'a. Kau orang sini panggil apa? Babi'a. Sebab saya pernah dekat satu masjid, dia kata, ustaz kasar bahasa, jangan sebut babi, sebutlah khinzir. Jadi kat sini orang panggil babi ke khinzir? Kita sebut babi lah. Boleh? Sebab akhir zaman ini kena ingat, manusia dia tukar-tukar istilah. Dia tukar istilah. Berzina dia panggil hubungan luar nikah. Arak dia panggil minuman keras. Dia nak tukar istilah. Rasuah dia panggil apa? Hadiah, sumbangan, rasuah kan? Babi dia panggil apa? Khinzir. Bila sebut khinzir, tak berapa babi je kan? Kita rasa macam kurang kebabian dia. Jadi nak ceritanya, Malaysia ni orang kecoh marah bila dengar cerita ada DNA babi dalam coklat. Marah. Tuan-tuan, seorang ayah yang makan makanan ada DNA babi dalamnya, si ayah itu jadi gelak hati, doanya tak makbul. Macam mana mak dan anak-anak? Tak ada masalah. Sekali lagi saya ulang. Seorang ayah yang na'uzubillah, dia minum arak, doa dia tak makbul, hati dia jadi gelak. Isteri, anak-anak tak ada masalah. Maknanya kesan pada diri dia. Tapi seorang ayah yang terlibat dengan riba,
Dia beli rumah terlibat dengan riba, rumah jadi tak berkat sampai ke isteri anak-anak dia. Dia beli kereta dengan cara riba, kenderaan dia bagi cari rezeki, dia bagi kerja, kenderaannya habis jadi tak berkat, bukan dia seorang. Ini bahaya terlibat dengan riba. Bahkan dalam sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebut ar-riba 73 baban. Riba ada 73 jenis. Yang paling ringan orang yang terlibat dengan riba, yang paling ringan dosanya seumpama seseorang itu berzina dengan ibunya sendiri. Allahu akbar. Dosa riba yang paling ringan. Jadi Islam bila dia melarang riba, dia menggalakkan bisnes. Tuan-tuan nak jadi kaya, silakan kaya. Orang berniaga, orang ada kebun, orang ada tanah, silakan. Lagi banyak zakat dia bayar, lagi banyak dia infak. Saya yakin ramainya penyumbang yang menyumbang beli tanah untuk buat madrasah, yang menyumbang semen, batu, elektrikal dan sebagainya. Allahu akbar. Sebahagiannya orang kaya, sebahagiannya tak berapa kaya. Kita buat program, anak-anak hafal Quran, belajar agama, pahala berpanjangan. Lagi banyak duit, lagi banyak boleh menyumbang. Allah suruh cari rezeki, Allah larang terlibat dengan riba. Islam agama yang sangat-sangat indah dan sempurna. Apa yang diperintahkan Allah sudah pasti membawa kebaikan kepada kita semua. Dari segi kesihatan, dari segi ketenteraman, dari segi kedamaian. Subhanallah. Kalau sebut bab infak lah sikit. Bab sedekah. Kita kata bersedekah ataupun bayar zakat, harta yang susah-susah kita dapat tiba-tiba kena beri kat orang. Ia juga membawa kebaikan. Sebab Nabi janji ada malaikat yang mendoakan ganti kepada orang yang banyak infakkan hartanya. Sebab Nabi janji antaranya, walaupun hadis ini hadis yang daif tapi boleh beramal dengannya. Antara hadis ni hadis yang daif tapi kita boleh beramal dengan fadailul a'mal. Dinisbahkan kepada Rasulullah menyebut dawu mardakum bis sadaqah, rawatilah pesakit-pesakit kamu dengan banyak bersedekah. Antaranya cara nak rawat orang sakit, bersedekahlah masa sakit. Moga-moga orang yang terima sedekah itu mendoakan kita. Dawu mardakum bis sadaqah, rawatilah orang sakit kamu dengan sedekah. Walaupun hadis ni da'if, kita boleh amal dari segi dalam fadailul a'mal. Subhanallah. Saya ada seorang kenalan, dia ni lama dia kahwin, Allah Ta'ala uji dia tak ada anak. Lama dia kahwin, Allah Ta'ala uji dia tak ada anak. 8 tahun pelbagai usaha dia buat, dan satu hari itu tambah lagi ujian dalam hidup dia apabila mak dia strok. Mak dia strok dan kata ada luka pendarahan dalam kepala. Dia kata macam mana, dah masuk ICU, mak dia tak sedar. Lalu dia dengarlah ada satu program agama menyebut hadis tadi, rawatlah orang sakitmu dengan banyak bersedekah. Dia bincang dengan suami dia, bang, mak kita sakit, mak saya sakit dalam keadaan macam ni sekarang. Dia alhamdulillah dia orang bisnes, Allah uji dia, bisnes berjaya tapi tak ada zuriat. Akhirnya dia sepakat dengan suami dia, dia buat orang bank panggil standing instruction. Dia pergi ke bank, dia isi borang, dia potong duit tiap-tiap bulan ke satu rumah anak yatim. Dia buat potongan bulanan. Kata moga-moga dengan kita bersedekah ini Allah bagi kesembuhan kepada mak saya ni, bang. Dan dia buat sumbangan bulan-bulan. Dan subhanallah, alhamdulillah, mak dia yang sedang dirawat tadi dari hari ke hari, dari hari ke hari, Allah Ta'ala bagi kesembuhan. Dia cerita pada saya ni tahun lepas, dan peristiwa itu berlaku dah 2 tahun dan mak dia masih hidup sampai hari ni, alhamdulillah. Dan dia kata, apa ustaz, sebenarnya yang saya terkejut bukan saja dalam masa 3 bulan 4 bulan tu mak saya kembali sembuh, saya pun mengandung, ustaz.
si isteri tadi bercerita, dia bersama suami dia lah. Bukan saja mak dia sembuh, dia pun alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki zuriat. Hasil moga-moga termasuk di antara sebabnya, antaranya kerana dia banyak menginfakkan hartanya, dia bantu sekolah anak yatim tadi. Masya Allah. Dan terserahlah masing-masing dengan cara masing-masing, menyumbang, bersedekah. Bahkan Allah Ta'ala janji, la in syakartum, apa dia ayat tu? La in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada kamu, kamu bersyukur pada Allah, kamu bayar zakat, kamu rajin bersedekah, kamu tidak sombong, la azidannakum, pasti aku akan tambah lagi rezeki. Cumanya bila sebut bab sedekah ni, ada seorang sahabat bertanya, ayyus sadaqati afdal, wahai Rasulullah, sedekah macam mana yang paling afdal? Rasulullah sebut, ini kaedah, siapa nak tahu sedekah yang paling besar pahala, anta tasaddaqa wa anta sahihun shahihun tarjul ghina wa takhshal faqra. Sedekah yang paling afdal ialah ketika kita dalam keadaan paling sihat, dalam keadaan kita takut jatuh fakir, dalam keadaan kita sangat sayang pada harta kita. Itulah sedekah paling afdal. Ustaz, tadi ustaz kata kalau sakit sedekah boleh rawat penyakit. InsyaAllah, antara cara nak rawat penyakit, kita banyak bersedekah. Tapi sedekah yang paling afdal ialah ketika sedang sihat, ketika sedang rasa sayang sangat pada harta tu, ketika sedang rasa nak sangat bertambah kaya. Saya adalah beberapa pengalaman majlis-majlis seumpama ini, apabila dilancarkan kutipan-kutipan derma yang kita kagum dan lagi hebat, kadang-kadang bila bergerak tabung ada gelang emas. Allahu Akbar. Kalau gelang emas ni agak-agaknya siapa yang bersedekah tu? Ibu-ibu ke ayah-ayah yang bagi gelang? Gelang emas. Yeah. Ada yang bagi cincin emas. Allahu Akbar. Ini barangkali dia rasa dia tak ada apa dah, ini pelaburan akhirat aku. Yang bagi payung, payung emas pula dah. Payung emas tak ada. Dia gelang, cincin, kadang-kadang dia bagi rantai. Subhanallah. Bagi payung mah tu ustaz jangan sebut kat sini ustaz, balik nanti. Ya, subhanallah, inilah peluang untuk kita buat. Bahkan bagaimana disebut oleh Ustaz Fauzi tadi, apa yang Allah perintah, apa yang Allah galakkan, ia adalah untuk kebaikan kita. Tapi orang beriman, dia yakin walaupun pahala itu tak nampak, walaupun janji-janji Rasulullah SAW itu tak nampak akan menjadi peneman kepadanya dalam syurga nanti, tapi dia yakin dengan janji tersebut dan dia bersungguh untuk amalkannya. Kita takut. Jadi dalam ayat Quran, laula akhartani ila ajalin qaribin. Ada orang bila dia dekat nak mati, dia minta Allah tangguh kematian. Subhanallah. Quran cerita dalam ayat surah Al-Munafiqun, manusia minta tangguh mati. Laula akhartani, boleh tak ya Allah perlewatkan kematian kami. Kemudian dia sebut satu amalan dia nak buat. Agak-agak dia nak buat apa? Ya Allah tangguh kematian. Nak baca Quran? Nak sembahyang sunat? Tak. Dia tak sebut. Tetapi dia sebut, Quran cerita, ya Allah, boleh tak tangguh kematianku? La asaddaqa, sebab aku nak bersedekah. Minta tangguh mati sebab nak sedekah. Para ulama tafsir menyebut, kenapa ayat ni cerita orang minta tangguh mati sebab nak bersedekah? Sebab amalan bersedekah ini ialah amalan yang ramai manusia menangguhkannya, ditangguh. Lalu sebab itulah dia menyesal di saat kematian. Moga-moga kita mengambil kesempatan yang ada, kita dengan penuh yakin setiap perintah Allah memberi kebaikan. Ustaz, sebab apa kami orang perempuan ada dalam sebulan kami tak boleh semayang, orang lelaki boleh semayang? Sebab apa ustaz kalau pergi umrah kadang-kadang kami sempat buat umrah lepas tu kami uzur?
Itu ada kebaikan untuk diri kita. Itu adalah aturan Allah. Ustaz, sebab apa kalau ayah mati, harta tinggal 60,000, ada dua beradik laki perempuan. Kalau duit 60,000 duit pusaka, dua beradik laki perempuan, yang laki dapat berapa? Kalau duit ada 60,000, ada dua beradik, yang lelaki dapat berapa? 40,000. Yang perempuan dapat berapa? 20,000. Setuju ke tidak? Oh, orang lelaki je jawab setuju. Dah dapat banyak ustaz. Ini aturan Allah. Ini susunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hikmah-hikmah yang ada di sebaliknya. Dan begitulah perkara-perkara yang lain lagi. Moga-moga kita dapat memanfaatkan usia yang masih ada, kesihatan anugerah Allah, rezeki yang Allah Ta'ala berikan ini untuk menjadi saham yang akan bantu kita bila di hari akhirat nanti. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Dan tahniah kepada mereka yang telah menderma. Menderma tadi itu tahniah. Sebab Nabi SAW menyebut, As-sadaqatu tutfi'u ghadabar Rabbi. Sedekah itu boleh memadamkan kemurkaan Tuhan. Kalau malam ni Tuhan nak marah kita, tak jadi marah. Sebab tuan-tuan dah hulurkan sedekah tadi. Tahniah kepada mereka yang telah menyumbang untuk pembangunan sekolah dan juga pejabat urusan. Sebelum saya pas mic ni kepada yang bahagia, Ustaz Haslin bin Baharin, nampaknya ketiga-tiga dah tak suara ni. Kita nak war-warkan lelongan amal. Tadi dana kutipan sejumlah RM2 juta, tapi malam ni lelongan amal dalam bentuk jam. Ini juga untuk pembangunan pejabat urusan sekolah rendah Islam Raudatul Jannah. Hak sekolah tu mereka belajar. Hak ni nak simpan data, hak ni nak simpan guru, ada pejabat guru, bilik guru, pengetua mudik. Nampak kehebatan Islam. Indahnya Islam, biarlah indahnya juga pejabat-pejabat orang Islam. Lelongan amal apa tuan-tuan? Pertama kita jual nak lelong jam. Jam nombor satu ni jam jenis Tissot 1853. Ini jenama mahal ni, jenama hebat ni. Ha tu diangkat tu, siap dengan kotak lagi tuan-tuan. Jam jenamanya Tissot 1853. Jam ini dibeli di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah pada Mac 2017. Cantik lagi, baru lagi tuan-tuan. Ini bukan second hand. Second hand tu kat tangan orang. Ini dalam kotak. Okay, original, bukan tiruan, bukan pondan. Dibidar, dilelong, dibuka dengan harga RM2,000. RM2,000. Buka bidaan RM2,000 dan yang paling tinggi RM20,000. Itu namanya pembidaan ataupun lelongan amal. Siapa yang letak banyak dia dapat. Kalau malam ni siapa letak RM20,000 confirm dia dapat. Malam ni tu ambil balik, boleh. Siapa dapat RM20,000 kan, bagi RM20,000, insya-Allah dia dapat. Jam yang kedua tuan-tuan, jam buruj. Ini buruj ni diikut tawaf pusingan dia. Ikut tawaf. Tawaf movement dipanggil. Jadi pusingan terbalik sikitlah. Kalau tuan-tuan nak tengok jam tawaf, tuan-tuan beli jam ni. Bidar dulu, bidar. Bermula dengan harga RM1,000. Paling tinggi tutupnya RM20,000. Jadi kalau siapa-siapa tulis saya nak bidar RM20,000, malam ni lah angkat terus. Senang cerita tuan-tuan. Tak payah kita lelong lah. Jam yang ketiga, 7 Friday M Series. Bukan M16, M Series. 7 Friday. Ni siapa-siapa dekat apa ni, kita punya YouTube ni boleh juga. Ya, nanti saya beritahu cara-cara nak membidanya. 7 Friday ni tuan-tuan, bermula harga bidaannya RM1,000 hinggalah mencecah RM20,000. Jadi ada tiga jenama jam, tiga jenis jam. Tuan-tuan boleh pilih mana satu tuan nak. Caranya ialah, yang pertama, pergi ambil borang di meja urus dia.
Mana meja rustia? Di sini meja rustia ni. Meja rustia, ambil borang dulu. Borangnya kecil je, bukan besar pun. Itu yang pertama. Yang kedua ialah isi borang tu. Isi borang tu, tulis nama, tulis nombor telefon dan jumlah bidaan yang saya sebut tadi. Letak 20,000 terus. Confirm tuan-tuan dapat. Nak letak 2,000 boleh, cuba nasib boleh lah. 2,000, 3,000. Tapi kalau nak confirm dapat, letak 20,000. Yang ketiga, masukkan borang ke dalam tabung yang disediakan. Ini tabung dah. Ini bukan apa ni? Bukan apa tu? Tempat nak apa ni, nak pengisar tu. Ini tabung dia. Masuk dalam tabung tu. Okey tuan-tuan. Lepas tu pengumuman dan serahan jam kita akan lakukan pada hari Sabtu ini, 13 Januari 2018 jam 9 malam bertempat di sini juga. Tapak karnival Sri Raudatul Jannah di sini kita berkumpul sebab kita ada karnival cinta Sri Raudatul Jannah bermula hari ini, besok sampai hari Sabtu. Kemuncaknya ialah kita nak serahkan jam ini kepada mereka yang bertuah pada malam itu. Bila? Hari Sabtu ini jam 9 malam di sini. Okey tuan-tuan terahmati Allah, siapa yang dapat bidaan yang tertinggi dan dia dapat jam, tahniah awal-awal lagi saya ucapkan sebab anda telah membeli dan juga beramal untuk membina pejabat urusan sekolah rendah Islam Raudatul Jannah di sini. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Lepas ni kita pakai ambil borang ni, jangan balik rumah, isi sekarang juga, masukkan dalam dalam tong tu, tulis dulu siap-siap. Okey. Jadi Ustaz Haslin bin Baharim, Ustaz Haslin Bollywood, kita dah sampai ke penghujung rancangan sebab kita dah sampai pusingan yang ke-20 dah pada malam ini. Adik-adik kita pun dah lain macam dah dia punya mood-nya. Ada yang tongkat dagu, ada yang tongkat lutut. Kepala kat lutut pun ada dah. Mujur kaki tak nak atas kepala. Jadi Ustaz, boleh Ustaz buat kesimpulan tentang keindahan Islam, macam mana kita nak istiqamah dengan Islam kita. Saya tertarik Ustaz, sebagai sebelum Ustaz jawab, ada seorang profesor orang putih namanya Dr. Gary Miller. Dia ni pakar matematik. Dr. Gary Miller ni, dia ni seorang pendakwah agama lain. Orang cabar dia, Prof, sekarang you kaji Quran Prof, biar nampak di mana silapnya Quran, cacatnya Quran. Dia pun buat kajian sebab dia tahu Quran dah turun lama dah, zaman Arab Padang Pasir 14 abad yang lalu, mesti banyak kekurangan, banyak kecacatan. Dia kaji-kaji, dia tak jumpa kat mana silap Quran, kat mana cacat Quran, kat mana kurangnya Quran. Dia tak jumpa, tapi dia jumpa hebat Quran. Dia orang Kristian tuan-tuan. Dia kata apa? Aku jumpa Quran hebat. Sebab dalam Quran dia tak sebut nama Khadijah, dia tak sebut nama Aisyah, tapi dia sebut nama Maryam. Hak agama dia Maryam. Malah bukan kata sebut nama Maryam, ada surah Maryam lagi. Surah Khadijah tak ada. Terkejut dia. Aku ingat kau nak cari di mana silap. Hebat Quran. Aku pun cari dalam Quran A sampai Z, nak tengok berapa kali nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Hanya 4 kali je. Nama Ahmad sekali, tapi nama Isa 25 kali. Nama Isa 25 kali. Masya-Allah, tuan-tuan. Jadi nak beritahunya hebatnya Quran, ini sekolah rendah Islam yang berpaksikan Quran, maka di situlah terletaknya indahnya Islam itu sendiri. Silakan Ustaz untuk mengupasnya. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebelah syukur eh. Alhamdulillah, bila balik kepada kalimah al-istiqamah itu sendiri, kita kena ingat bila ilmu yang kita ada memberitahu bahwasanya Islam itu indah, so bagaimana kita nak beristiqamah, berkonsisten yang Islam itu indah pada setiap sudut dan pada setiap masa.
Lalu tak lain tak bukan kita kena letakkan bahawasanya para ulama ada menyebutkan apabila hati kita itu cantik, istiqamatil qalbu, maka istiqamatil jawarih. Kalaulah cantiklah hati itu, lurus dan baik hati tersebut, maka lurus dan cantiklah apa yang dibawa oleh anggota tubuh badan kita. Memang betul sabdaan Nabi SAW, iaitu setiap amalan bermula dengan niat itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nak beritahu kepada kita, ibu-ibu sekalian, dalam bab mungkin berderma sahabatnya Sa'id, dia juga perlu kepada jiwa yang betul-betul keimanannya mantap pada Allah. Sebab dalam bab persoalan derma dan sebagainya, kadang-kadang ada orang jadi isu, sama ada minta sedekah ke atau jadi pengemis. Maksud dia pada pengemis memang tak boleh dalam Islam. Tapi minta sedekah tadi ni dari sudut bukan untuk diri dia semata-mata, tetapi untuk maslahat ammah, maka itu dibenarkan dalam Islam. Contoh kita nak, mungkin ada orang kata kau Ustaz Bakri, asal ada kuliah minta derma, minta derma, tak larat pun nak bagi lah. Nak beli kaset Jepun pun tak lepas, nak derma. Pasal apa dia cakap macam tu? Iza staqamatil qalbu istaqamatil jawarih. Kalaulah cantik hati dia, maka cantiklah lidah dia berkata-kata. Cantik hati dia, cantiklah mata memandang manusia dengan benda-benda yang perlu dan berhajat sahaja. Sebab itulah tuan-tuan dan sekalian, benda istiqamah ni kalau kita nak pegang, tuan-tuan tengok Nabi SAW. Sebab tu Nabi bagitahu kat kita, sebuah hadis bagitahu, iaitu suatu masa nanti saya walaupun tak sebut istiqamah dalam hadis ni, tapi Nabi gambarkan, saya gambarkan hadis Nabi ni, iaitu tentang apabila manusia hilang sifat sebagai seorang yang mustaqim, iaitu orang yang beristiqamah jalan yang sebenarnya. Hadis ini tak macam bahasa Arab masa pun kat 11:30 dah. Tuan-tuan, mafhum dia, Nabi beritahu kat sahabat-sahabat, suatu masa nanti manusia seluruh bangsa akan khumun hampa sebagaimana mereka ni mengerumuni hidangan makanan. Seolah-olah mereka lapar. Nampak hampa yang macam lapar. Nampak kemaruk sangat macam tak makan. Ibarat dia macam tu. Sahabat-sahabat pun terpinga-pinga. Mereka tanya, ya Rasulullah, pasal apa jadi macam tu? Amin. Qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah kerana kami tak ramai atau kami sikit ya Rasulullah? Nabi jawab, dah hampa banyak, tapi banyak tak boleh pakai. Banyak kuantiti tapi tak ada kualiti. Ramai tapi tak ada kualiti. Banyak tak ada kualiti. Dalam bahasa kasar, buat perhabis berah ya. Lepas makan haram, tak syukur pada Allah. Sahabat-sahabat tanya, sikit ke dak hampa ramai? Tapi hampa bagaikan buih di waktu bah, waktu banjir. Lalu apa masalah dia? Dua benda saya ambil sini. Nabi kata apabila Allah cabut rasa takut dan gerun orang kafir kepada orang Islam, yang keduanya, wala yaqdhifannallahu fi sudurikumul wahna, iaitu kata Nabi, yang kedua ialah apabila Allah campakkan dalam jiwa kamu alwahan. Sahabat tanya, famal wahnu, apa wahan? Ini sebut tak ada istiqamah, iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sebab apa orang kan khumun hampa? Sebab apa orang tak respect hampa? Sebab apa orang tak hormat hampa? Sebab apa orang tak takut ke hampa? Sebab hampa ada dua benda dalam jiwa hampa. Yang pertama, cinta dunia dan tidak ingat dan takut kepada kematian. Cinta dunia punya pasal,
Kerana jawatan kita duk ada ni, sanggup kita tak istiqamah untuk membantu Allah dalam menguatkan agama Allah di atas muka bumi pada hari ini. Kerana kuasa yang kita ada, sanggup kita benarkan benda-benda mungkar pemarah jelela di tempat kita. Pasal apa? Sebab kerana dunia tadi ni. Kalau piduk tahan apa orang kata kat kita, maka ini antara kerana orang nampak tengok orang Islam boleh diperkotak, katikkan dan sebagainya. Dalam bab kita abang ni, bukan minta sedekah tu pengemis, tetapi sampai peringkat menjadikan minta sedekah itu macam satu pekerjaan, haram hukum dia. Ni kena ingat. Ya, beza hak, beza yang minta derma dan minta sedekah ni. Dia menggunakan kelemahan dia, kecacatan dia untuk minta derma, bawa tisu minta derma kat orang. Ha ni. Pihak berkuasa dalam Islam tak boleh biar, kena tangkap depa ni, bagi depa, kalau tak ada makanan bagi makan, tak ada duit bagi bantuan. Kenapa dia? Kerana perbuatan minta sedekah mengemis ini adalah dilarang dalam Islam. Dia dah ada dah, dia jadi ketagih. Tapi kalau yang apa kita buat malam ini, minta derma, bukan mengemis harta benda tuan-tuan, tetapi kita minta tolong tuan-tuan, bawa harta tuan-tuan, letak kat sini, bila mati nanti pada dia, Ustaz Fadhil baca dah, iaitu tutfi'u ghadab rabbi. Tiga benda dapat tau. Yang pertama, dia menyejuk, dia memadamkan marah Allah. Dan hadis saya sebut, hadis Hasan sebut. Yang kedua apa dia? Dia menyejukkan kepanasan dalam alam kubur. Yang ketiga, sedekah akan datang tunjuk kalau kita sedekah harta, rumah akan mari beritahu kat dia, saya akan payung tuan dekat padang mahsyar. Awak siapa? Tak perasan ke duit yang tuan bagi dulu kat dunia ni, depa buat rumah anak yatim, buat sekolah tu mai lindung dekat padang mahsyar. Nak cerita menjadi umbrella, bukan payung mah dan sebagainya, tapi nak beritahu pada dia, jadi protector, the guardian untuk orang yang buat benda baik ini. Ini antara sebab tu, buat benda ni, kongsi saham dia, share pada orang tersebut. Macam kami lah, nak buat sekolah, jenuh nak kutip duit. Tuan-tuan, ni pun orang kata, Ustaz, buat-buat perancamah, pihak kata tempat ni tak derma tu tadi. Weh, tak tahan tu. Tak ada. Ada orang kata apa? Dia kata, kalau dia tak ada nak buat sekolah, sekolah biasa tu dah, kita rasa sakit nak kencin tak lepas tu. Macam nak penendang orang tua tu. Ha, sabar banyak. Buat sekolah apa, belambak sekolah lain. Minta dia orang mata getah sekilo 4.5 ringgit. Mata getah sekilo saya 8 sekerat. Belikan menu budak temenu gila kat pasang kat merkit. Nak derma kamu menatang apa pun nak makan apa ni. Oi, dia tak nampak. Allah bukan pembohong macam dia. The more you give, the more you get back. Banyak hang bagi, banyak hang dapat. Sikit hang bagi, banyak juga dapat. Subhanallah. Sebab dalaman idza istaqamatil qalbu istaqamatil jawarih. Kalau cantik dalam ni, insya-Allah mulut, telinga, tangan, kaki, perbuatan, pergerakan, semuanya cantik. Kenapa dia? Tak nampak indah sebab istiqamah itu hilang dalam kehidupan kita seharian. Jadi ibu bapa sekalian, moga-moga apa yang kami sampaikan pada malam ini memberikan pedoman dan panduan. Dan setahu saya malam esok, Ustaz, ada program forum forum mega. Oh, lusa. Oh, Sabtu malam Ahad. Konsert malam esok, konsert Hijaz, apa? Kumpulan Hijaz. Tuan-tuan mari ramai-ramai insya-Allah, dan war-warkan kepada anak-anak kat sini. Anak-anak kerja kat Kuala Lumpur. Kerja kat Kuala Lumpur. Jadi baliaklah. Baliaklah, tolonglah. Ya, sekolah ni. Ya, susah macam orang asli, beremar orang asli dengar marah dia. Ya, bagi tahu anak-anak hello-hello lah. Supaya bantulah tempat ini seolah-olah menjadi salah satu fardu kifayah pada kita. Jangan takut macam-macam.
Ustaz Aslim bin Bahrim ni belajar di Pakistan 6 tahun lebih, bukan duit mak bapak saya, semua duit orang ramai. Dan paling banyak ialah 90% ialah duit dua orang hamba Allah, seorang dah meninggal dunia dah 8-9 tahun yang lepas, yang seorang ada lagi iaitu sedang bertarung sakit dekretikal jantung di Taman Melawati Ulu Kelang, di Ulu Kelang lah, di fasa 5 Taman Melawati. Depa dua ni lah 95% lah, tambah lagi depa lah yang bina hidup saya mengaji agama. Kalau tidak pakai tak ketahuan, tidak tak ketahuan dulu minat nak nyanyi, boh lagu apa semua duduk atas pokok setui tu. Rumah tok saya kat Bukit Larik dan pokok setui dia dua besar. Hak jenis burung berak atau burung berak ke jebuan berak atau lah. Bosak-bosak tu. Ingat bosak ni dah. Boleh buat gua dalam tu. Duduk atas pokok. Dia tak ingat lama dah. Lagu lama lah. Lagu Cintaku Padamu. Ya. Yeah. Duduk atas pokok. Nak ambil apa nama ni. Gula buah toyu. 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 Kicap. Toyu pula. Toyu. Ada ke toyul? Gila dekat pokok setui buah toyu, mampu aku berkelah tak duduk dah. Buah toyu, buah kicap, ambil buah setui kupas orang cicah, duduk menyanyi lagu. Naik pokok janggui, naik pokok asam jawa. Dulu teruk. Tapi dua mereka ni lah bantu saya mengaji. Dan tuan-tuan malam ni ceramah, malam tadi ceramah, besok petang ceramah lagi. Malam besok ceramah balik ni kan. Ni sama malam lusa dengan Ustaz Syed di Kota Warisan Sepang dengan dia. Saya tak cerita tentang saya dengan Allah, tetapi saya buat benda ni mewakili harta mereka duduk kat tubuh badan saya. Harta mereka dorang ni duduk kat tubuh badan saya. Lagi saya buat baik, jahat tak masuk. Kalau saya buat baik sampai mati saya, mereka dapat kebaikan tersebut. Lepas tu orang kata ambil harta banyak-banyak kan boleh bawa mati pun. Yes, bohong. Orang Melayu cakap semua kadang-kadang tak no. Kaika ikut kepala otak dia aja, buh menapa mapuh. Harta boleh bawa mati, tapi syarat harta tu buat main kat sekolah. Harta tu buat main kat masjid, letak kat masjid. Nanti harta, telah hadis sebut, harta itu akan menjadi guardian, protector untuk kita daripada siksaan apa nama ni Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai peringkat dia macam itu. Jadi insyaAllah buat terbaik dan istiqamah. Saya tak ada duit ustaz, tak ada duit, ada berit RM1 bagi sekupang. Bohong, mentingnya sekupang. Saya tak ada duit ustaz, ada apa? Adalah kesian, tak apalah. Buat makan, kursi-kursi pakat syed. Syed ramai-ramai, syed ramai-ramai 20 orang. Masak-masak-masak, buat mai beri makan sarapan pagi kat sekolah. Masuk sekali sampai menyebabkan sekolah tak perlu buat keluar kos sarapan. Mungkin satu kampung dia bagi 4 hari, satu kampung 4 hari. Allahuakbar. Saya bercakap mewakili tubuh badan saya. Waktu saya berusaha supaya saya jangan buat benda dosa-dosa besar. Dosa kecil pun janganlah. Kenapa dia? Saya belajar agama, 95% adalah duit orang, duit orang yang bukan keturunan saya. Bukan bau bacang, bau taik pun belum tentu. Sampai teratu lah bunyinya, jauh hubungan. Sampai kenduri menikah pun saya tak panggil dia apa. Lupa. Sampai macam tu. Wajar. Tuan-tuan. Tapi mereka tak kisah, tak benar apa. Ambil aku bantu. Dia tak cerita. Orang tak tahu yang dia tu bagi dalam ceramah saya, baru orang cari dia. Oh, dia kata ni ke abang ke? Allah ustaz cerita dalam video YouTube kami dengar. Abang sebagai apa nama ni, senior property mas officer suatu ketika dahulu. Dia cari dia, siapa orang mas ni? Tuan-tuan sekalian, terima kasih banyaklah Ustaz Asri boleh berceramah sebab hasil duit tuan yang bagi support dekat Pakistan. So tuan-tuan, istiqamahlah di atas perkara kebaikan insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bagi Ustaz Bahrim, Ustaz Bahrim, Ustaz Haslin bin Bahrim Al-Bollywoodi. Alhamdulillah, rumusan kesimpulan cukup mantap. Yang penting tuan-tuan pegang kata-kata Allah,
Firman Allah, fastabiqul khairat, kata Allah. Allah suruh berlumbur-lumbur buat baik. Berlumbur-lumbur. Kita semua pada malam ini, termasuk yang tengok di YouTube ni, berlumbur-lumbur buat baik. Saya ingat sekolah ini pun dah ada dah dia punya account numbernya. InsyaAllah tuan-tuan, hak jauh boleh sumbang dalam e-bank, account bank masuk je. Hak dekat kita boleh pakai bidajam ke, kita dah masuk tadi untuk dana RM2 juta. Pakat-pakat berlumbur, fastabiqul khairat, berlumbur-lumbur nak buat baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kata Allah, bersegeralah kamu mencari keampunan Tuhan kamu. Kita bagi derma, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar keampunan, wa jannatin, dan syurga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra. Nombor satu, Allah terus tunjuk siapa orang bertakwa. Orang-orang yang infakkan hartanya fis-sara, sama ada dia waktu dia senang, wad-dharra ataupun waktu dia susah. Senang dia bagi banyak, susah pun dia bagi sikit, tak ada masalah. Batu kata Nabi, sabaqa dirhamun ala mi'ati alfi dirhamin. Satu dirham pahalanya lebih besar daripada 100,000 dirham. Sebab apa? Sebab kata Nabi, ada seorang lelaki itu, dia hanya ada 2 dirham saja. Satu dirham dia simpan untuk diri dia beli makanan, satu dirham dia infakkan. Ya, seorang lagi dia banyak harta, dia sedekah 100,000 dirham, banyak lagi dirham kat bank, banyak lagi dirham kat rumah. Kata Nabi, hak satu dirham pahalanya lebih besar daripada 100,000 dirham. Maknanya tuan-tuan, pahala syurga, dia tidak mengira fakir miskin, tidak mengira orang kaya. Kalau kita susah, kata Ustaz Asli, bagi sekupang, bagi RM1, tak ada masalah. Hak kaya boleh bagi RM20,000, boleh bagi RM2 juta pun tak ada masalah. Semua nak cari pahala, semua nak cari kerajaan Allah, keampunan Allah, dan semua nak masuk syurga Allah. Bayangkan Tuhan kata syurga Allah tu seluas langit dan bumi. Kalau kita kecil macam ni, tidak termasuk, tak masuk hak luas tu tuan-tuan, ya Allah, hinanya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syurga bukan sempit, luas tu, tapi kita tak boleh masuk. Hinanya kita, ruginya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama tuan-tuan kita bantu sekolah Seri Raudatul Jannah di Air Putih di Junjung, ya, pada malam ini, ya, insya-Allah tuan-tuan. Okey, terima kasih kepada mudir yang memang sabar sungguh, tabah orangnya tuan-tuan, ya. Terima kasih kepada semua yang hadir, terutamanya guru-guru, para asatizah dan murid-murid Seri Ratul Jannah. InsyaAllah semualah tuan-tuan yang membantu dari awal penubuhan sampai pada sekarang ini, insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang sebesar-besarnya kepada anda yang terlibat dengan sekolah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih yang bahagia kedua panel kita, Ustaz Syed Nur Hisham dan juga Ustaz Haslin bin Baharim. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.